Dalam acara pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Siak, sebanyak 88 pejabat telah dilantik. Dan dalam pelantikan tersebut, terdapat 4 camat yang dimutasi, seperti T. Indra Putra dari Camat Siak dimutasi menjadi Camat Tualang, Hasana Lutfi dari Camat Kerinci Kanan dimutasi menjadi Camat Siak, Harlan SSTP MSI dari Camat Pusako menjadi Camat Kerinci Kanan, dan Nova Oktalita menjadi Camat Pusako. Muhammad Hasana Lutfi SSTP, Jabatan Baru, Camat Siak, Kabupaten Siak. Tengku Indra Putra SSTP MSI, Jabatan Baru, Camat Tualang, Kabupaten Siak. Harlan Winanda Mulia SSTP MSI, Jabatan Baru, Camat Kerinci Kanan, Kabupaten Siak. Nurfa Oktolita SE, Jabatan Baru, Camat Pusako, Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan.